Halo, Batur Kuliner Katulistiwa bareng Oma ketemu lagi di channel Republic Station. Kali ini kita lagi ada di jalan Pangeran Derajat 116 di rumah makan Hoki 2. Rumah makan seafood dan tennis court. Jadi sini halal ya, Pak? Ini halal. Ini kata teman-teman masakannya enak karena chefnya juga lama di merantau malam. Oh, kita masuk. Halo, Batu Sekulur Kuliner Gini. Suasana dapurnya. Tuh, nah ini dengan Pak siapa, Pak? Pak Rusmana. Nah, Pak Rusmana. Pak Rusmana ini owner sekaligus chief. Beliau yang masak menu yang enak-enak. Pak, bukanya jam berapa ya, Pak Hoki, Pak? Ya, jam 11. Jam 11 sampai malam. Sampai jam 9, jam 8. Oh, iya, Pak. Karena ada pembatasan itu, jadi jam 8. Ya, paling jam 8. Biasanya sampai malam ya, Pak? Enggak. Oh, enggak juga? Enggak. Oh, iya. Jadi Batur Kuliner Katulistiwa kalau pengen jam makan paling ini jam 9. Kalau pengen makan di Hoki 2 kata Pak Rusmana bukanya dari jam 11. Jam 11 siang sampai jam sekarang kan jam 8. Ya, jam 8. Jam 8. Nah. Dan bisa telepon Pak ya. Telepon ya. Iya, telepon banyak ada ya. Oh. Pak Rusmana udah lama juga di sini, Pak? Lumayan. Wah, tuh. Jadi Batur Kuliner Katulistiwa bareng Oma. Ini destinasi kuliner wisata makanan. Ini cocok buat teman-teman yang lagi jalan-jalan dari Bandung, Jakarta, ke Cirebon, jangan lupa ke Derajat. Oke, Pak. Kita mau lagi. Mohon maaf. Bapak masak-masak kita mau lihat tempatnya ya. Mie goreng ala rumah makan Hoki 2. Tadi saya lihat masaknya di belakang wangi banget. Ya, Bu, wangi banget ya, Bu. Sampai ibunya lagi ngeliatin terus tuh. Wih. Ini Pak Hoki, Pak Rusmana ini udah kemana-mana loh, teman-teman. Udah pindah tempat beberapa kali ya, 3 kali ya. Wow, ini datang lagi. Ini apa namanya, Pak? Sapo tahu. Ini sapo tahu, teman-teman. Ini sapo tahu. Oh, ini sapo tahu. Sapo tahu. Lihat. Dicat dulu. Nem garpu. Kita perlu lagi kan? Apa? Nem. Garpu, teman-teman. Belikin kok.
tahu, tahu ini campur-campur ini nih, tahu ini nih. Namanya sapo tahu. Oke, dua ini udah kemana-mana nih di cerbonya. Ini tetap toppingnya ya, mie gorengnya. Isinya tuh. Mie gorengnya isinya ada mie, ada telur, ada ini ada bakso, ada ayam ya tuh, ayam. Ada sele apa ini, daun apa nih, Nom? Cesin, ada kol, ada apa lagi nih? Ada udang juga. Ada udang. Wah, isinya banyak lah pokoknya. Pokoknya is the best. Mie Hoki is the best. Nah, saya lagi nyobain nih. Saya makan mie-nya. Mie-nya lekar aja. Pokoknya kalau makan di Hoki 2 nggak salah lah. Mie-nya beda sama yang lainnya ya. Enak. Enak, Pak. Ini sapo tahu ya, Bu ya? Ibu, sapo tahu tuh isinya apa aja, Bu? Isinya ayam, tahu. Isinya ayam, tahu. Ini apa, jamur ya, Bu ya? Jamur apa? Jamur kuping, ada ces, ada cesin, Bu ya? Pakcoy. Pakcoy. Terus ada jamur apa lagi, Bu? Jamur merang. Ini apa nih, Bu? Ayam. Ayam, ada wortel. Ada kembang kol. Ada bawang bombay. Nah, kita mau coba nih. Kuahnya dulu, Pak. Kita mau coba kuahnya nih. Ini kuahnya mantap nih. Kuahnya aduh bikin ngiler. Lekker aja. Pas apa, parus mana ya, Bu ya? Parus mana ya? Masaknya. Masakannya parus mana? Lekker aja. Lekker aja. Dia enggak ini lagi langsung jadi enak. Benar-benar. Saya baru tahu. Waduh, ini sapu tahunya perlu dicoba juga nih, teman-teman. Kalau kalau ke Derajat mampir ke sini nih. Harus mana enak, Pak? Saya mau bawa ini nih. Sayurannya gimana, Pak? Sayurannya ya. Sayurannya juga enak. Ini pakcoy ya, Bu ya? Cep teman, cep ayo. Cep ayo kan. Enggak perlu tahu udah, Pak. Saya nyoba ini nih. Wah, ini enak juga nih. Ini kuahnya bikin merangsang nih. Tadi bikinnya aduh sampai enak. Wah, rasanya udah. Rasanya enak banget. Ini isinya daging udah di apa namanya, Bu? Di fillet ya? Di fillet dicampur sama apa ini, acar ya, Bu ya? Wortel, timun ya? Timun, wortel, terus daun bawang, ada jahe ya. Lihat ikannya juga bener, ikannya seger banget ya. Tadi kita lihat sendiri di dapur tuh. Nah, ini kita coba nih. Jadi ini daging enggak? Heeh, daging gurame. Oh. Hmm.
paling suka bapak yang mana? Suka semua. Suka semua. Yang the best-nya? Yang the best-nya? Ini. Ini apa ya? Ini sama ini. Waduh. Aku jadi ini yang pertama. Ini juga pertama bisa enak. Enak banget. Pak Chandra nyobain apa, Pak? Tadi, Pak. Semua. Semuanya. Gimana rasanya, Pak? Ini asam manis sih coba. Ini juga enak. Ambil apa tadi tahu? Minyaknya lumayan, enak. Bapaknya sepanjang sekolah mana, Pak? Sama, berarti sama kayak Pak Dhani. Gan suka yang mana juga? Suka semuanya, Gan? Suka semua, masakannya benar-benar sesuai. Masakannya juga. Lihat dapurnya juga bersih banget dapurnya. Iya bersih. Hebat. Oke dua. Oma juga nyobain semua ya Pak ini Pak. Oma nyoba semua juga. Cuman Oma tadi ketakutan kalau ininya pedes. Oh. Tapi ternyata tidak pedes kan. Ternyata tidak pedes kan. Pedes enggak? Saya penggemar acar. Acarnya juga enak, asam, manis, segep. Oke, Batur Kuliner Katulistiwa bareng Oma yang masih nyaksiin di channel Republic Station. Kita masih bersama Pak Rus sama ibu dan putranya. Sebelum kita tutup, Pak Rus mau nitip-nitip pesan buat teman-teman yang lagi pada nonton di YouTube seluruh Indonesia. Oke, Pak Rus. Kalau ke Cirebon, jangan lupa mampir ke rumah makan Hoki. Mampir ke rumah makan Hoki. Dua, jalan Pangeran Derajat nomor 116 Cirebon. Mantap. Mantap. Iya. Makasih, Pak Rus. Yeah.